Malam mingguan di rumahnya almarhum Andre bersama Ray Fasung dan juga Mama Novita nih. Seru banget guys. Juga Asrin. Mana Ray? Sana dong yang pakai hitam itu Ray itu. Dita, mana rumah lain? Halo guys, kembali lagi di Mata-Mata Official yang di sini kita akan membahas berita-berita yang lagi viral di media sosial. Iya guys, seperti yang kita ketahui bersama-sama, jika kemarin hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024, Ray Fasung kembali mengunjungi rumah Mama Novita nih, dan mereka sekeluarga pergi berziarah ke makam almarhum Andre. Nah, seperti yang terlihat di dalam video ini Mama Novita sudah selesai berdoa di depan makam almarhum Andre. Nah, itu yang memakai baju berwarna krim terlihat ada Ray Fasung di sana. Dan setelah selesai berdoa, mereka menyempatkan diri untuk menyimpan momen kebersamaan mereka di depan makam almarhum Andre dengan melakukan foto bareng di sana. Lu kata. Guys, mau tidur. Mama apa di situ supaya darang. Ya guys, seperti yang terlihat di dalam video ini, suasana di rumah Mama Novita terlihat ramai sekali ya. Dan terlihat di sana juga ada papa dari almarhum Andre sedang catur. Dan suasananya ramai banget, itu di sana juga ada Ray Fasung bersama Nita di sana. Ini udah malam banget ya. Dan ini live juga sebentar dikarenakan Ray Fasung juga sudah ngantuk dan mau tidur. Tim putih. Hai Ray, God bless you. Hai. Sama yang jangan nonton di TikTok bikin air mata mengalir. Dan semalam itu Ray Fasung menginap di rumahnya Mama Novita guys dan tidur di kamar almarhum Andre. Dan sampai hari ini Ray Fasung belum pulang ke rumahnya. Mereka masih terlihat berkumpul di rumahnya Mama Novita. Saya kita mau balas di TikTok. Bilang Tante Lala kalau mau pulang saya tinggal baju yang dia ada pakai. Ya guys, ini merupakan sebuah kemajuan yang sangat luar biasa sekali ya dalam waktu yang sangat singkat. Terlihat seperti yang di dalam video ini, Ray Fasung sekarang udah mulai terbiasa dan sudah mulai akrab dengan keluarga dari almarhum Andre. Dan ini merupakan suatu kebanggaan dan juga kebahagiaan untuk kita semua melihat kondisi Mama Novita yang sekarang udah mulai membaik dan sudah kembali ceria dan kembali berbahagia lagi.